His music is saying "fuck you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "fuck you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Piloter Gang. Untuk hari ini kita prepare untuk menuju ke Thailand ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita sudah proses packing, semuanya rangka, mesin kita belah menjadi seperempat-seperempat. Agar biar apa? Mas Raul biar gak bahaya sih. Jadi nanti untuk hari ini kita berangkat 2 personil ya. Untuk sementara kita berangkat 2 personil. Nanti untuk selanjutnya ditunggu saja untuk di konten kita selanjutnya. Jadi seperti ini. Kita bawa 3 koper. Seperti ini. Langsung dikasih. Ini kita dipakai tas dulu. Bisa. Ditinggal kene. Adik kau. Nah, ini sudah persiapan mau berangkat. Sekarang sudah pagi. Langsung kita berangkat menuju Bandara Internasional Juanda. Sidoarjo apa Surabaya? Sidoarjo apa Surabaya? Sidoarjo apa Surabaya? Langsung. Langsung. Kan barang bawaan kita untuk bisa menuju ke Bandara Internasional Juanda. Sudah sampai di Juanda. Selamat tinggal. Alhamdulillah. Bismillah. Kirim ya, Mbak. Iya, iya. Kasarnya. Oke, langsung berangkat. Kudu yang mesti diangkut. Iya sih. Ya, terima kasih. Ready? Oke, ready. Omai tarayong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di dalam pesawat untuk menuju ke Bandara Dong Meng, Bangkok, Thailand. Minta doanya teman-teman. Semoga lancar. Terus perjalanan kami selama kita di Thailand.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mendarat dengan selamat. Akhirnya kita sampai di Thailand. Kita menuju ke kantor imigrasi dulu. Kita laporan, kita ke Thailand ini mau apa? Mau apa kita di sini? Kita mau apa di sini? Nuklong, kita nuklong. Mau ke nuklong, lihat amrayong. Nyeti langsung. Kita habis dicegat guys, dicegat guys. Kurang apa lah apa? Kita duduhkan, no, kita perlihatkan surat NGO, sepil NGO Thailandnya. Akhirnya, motorcycle. N-Mac. Yamaha. No, ada Sony, two-stroke. Four stroke ya, kan mau ngomong four satu stroke. Four. Aku jangkrik, bingung krik, aku krik. Nah, alhamdulillah. Banyak sekali rintangan. Alhamdulillah sampai di titik ini. Itu rangkanya sudah aman. Ini. Oke, langsung mah. Siap. Alhamdulillah sudah aman semua, tinggal satu nanti laporan ke custom Thailand. Ini kita mau tukar uang dulu buat menyambung hidup di Thailand. Ini kursinya segini banyaknya guys. Nah, ternyata tidak mudah untuk kita pergi ke Thailand, apalagi bawa banyak bawaan yang seperti ini banyaknya. Nah, sekarang beli makanan dipandu sama Pak Ci ini. Mana yang halal, mana yang tidak? Kembalian aja yang ini. Halal tetap ini, Arab ya. Toko Arab. Ini ada nasi sama ini ya. Burger ini. Apa sosis? Burger juga ada. Jadi lihat aja kalau mau nasi pakai yang macam ini, spaghetti dan pola itu lah. Lihat ada halal, ini baru ya. Mana lo punya mah halal mah. Oke. Ini ada yang ada nasi. Nah, kita sudah sampai Thailand. Iki lo taksine Thailand. Alhamdulillah. Tapi infonya makannya agak susah karena harus yang label halal. Berarti Thailand ya ini ya. Nah, sepil rek. Suasana di Thailand itu kok ini rek. Seperti ini suasana untuk di Thailand. Wow, hey, keliru. Nah, kita sudah sampai di bengkel bomrangsit ini. Seperti ini bengkel bomrangsit ya. Langsung ketik ya ini ya. Mekaniknya, ketiknya bomrangsit ini. Alhamdulillah kita dibantu ya, Mak. Oke. Spesial emas. Oh, terima kasih. Aku ingin ngomong anjir. Langsung kasih. Play story Andi. Iya. Langsung gercep ya. Langsung berakit langsung. Ini kita butuh suntikan. Nah, ini ruang genotes bomrangsit. Ini baru. Baru. Kemarin gak? Kemarin waktu ke sini enggak ada. นะเขาจะให้ใส่หมดเลยยังไม่ต้องเดี๋ยวผมแค่ใส่คนเดียวก่อนเดี๋ยวมันจะวุ่นวายคนเดียวมาชิบหายเลย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 มาชิบหายเล
Nah, kita malam ini harus istirahat dulu karena sudah kecapean banget ya. Jadi kita lanjut besok. Kita podcast bersama Mr. Pemrangsit. Kok bisa motornya sangat menggemparkan Asia Tenggara ini. Sleep engine seperti ini loh ya. Benar-benar sangat kencang sekali ya. Full trophy, jangan ditanya kalau prestasi Pemrangsit ini. Seperti ini. Ya, jangan lupa untuk ikuti terus perjalanan kami. Kita cukupkan konten-konten yang ada di Thailand ini.